Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sika mengakibatkan 3 rumah warga di Desa Wairbeler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika terendam, Senin, 15 April 2024. Pantauan Tribun Flores, luapan banjir merendam 3 rumah warga dan merendam jalan utama warga sehingga warga kesulitan untuk melintas. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat melintas mengakibatkan kendaraan macet di tengah jalan. Warga dan anggota Kodim 1603 Sika berupaya mendorong motor yang macet di tengah jalan. Leonardo Britos, PLH Koramil Talibura, Kodim 1603 Sika mengatakan, banjir tersebut akibat dari luapan 2 anak sungai di wilayah itu. Kata dia, hingga saat ini warga masih berupaya menyelamatkan barang-barang elektronik agar tidak terendam banjir. Hingga saat ini, banjir masih merendam rumah warga dan jalanan. Warga khawatir banjir masih terus terjadi karena saat ini wilayah tersebut masih diguyur hujan lebat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.